Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih telah kembali lagi ke channel Norihan Uthman. Kali ini Rehan share pasal dendrobium super bean lagi ya. Dendrobium ni sangat banyak dekat rumah Rehan. Sampai Rehan pun dah tak tertanam dah. Ikat-ikat je kat mana-mana sempat. Ini adalah tunggul pokok di depan rumah Rehan seberang jalan ya. Dulu Rehan ikat dengan kain-kain perca ni saja. Tak ada taruh apa-apa media padanya. Dalam masa 2 tahun lebih, pokok ni telah membesar dan matang. Dan ini adalah bunga yang pertamanya. Di bawah tu juga Rehan ikatkan Catellia. Catellia ni pun jangka masa 2 tahun lebih juga, lebih kurang. Di sini memang Rehan tak jaga, tak pernah taruh racun dan tak pernah taruh baja. Tapi Alhamdulillah, pokok ni mahu tumbuh dan berbunga ya kawan-kawan. Sangat mudah berlihara orkid ni sebenarnya. Tak kira sangat apa medium. Di atas ni, Rehan dekatkan Cymbidium. Cymbidium ni sakit sikit kot nak tumbuhnya. Tapi Alhamdulillah masih boleh tumbuh dan beranak. Cuma belum matang dan belum berbunga lah. Medium kat sini Rehan taruh sabut saja. Ikat pun dengan dawai. So Rehan memang tak jaga sangat pokok ni. Memang dia tumbuh macam natural dia di dalam hutan. Cuma bergantung pada hujan dan reputan-reputan daun sebagai baja. Ni ya kawan-kawan, ni Catellia tadi. Semoga menginspirasi pada kawan-kawan. Tak susah jaga orkid ni, tak kira medium apa pun. InsyaAllah boleh tumbuh dan berbunga. Terima kasih telah menonton. Semoga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.